Alhamdulillah, pada pagi ini saya dapat bertemu mesra dengan wakil-wakil nelayan, pesawah dan pekebun kecil, di mana perbualan kami berkisar kepada bajet 2018. Dalam bajet tersebut telah diumumkan beberapa inisiatif terbaru bagi menolong kumpulan-kumpulan tersebut. Bajet, ibu bajet tahun ini untuk sendiri bagi kepada pesawah. Saya mengucapkan terima kasihlah kerana memberi 3 bulan. Pada pandangan saya, bantuan bajet 2018 yang PM umumkan ini memang meringankanlah beban pesawah. Kerana dengan bantuan RM200 ni jadi RM300 semusim semasa menunggu musim seterusnya. Terima kasihlah kepada PM. Bagi para nelayan, mereka menerima antara RM250 ke RM300 bulan, tambah lagi dengan insentif pendaratan dan subsidi diesel dan juga bantuan-bantuan lain yang diberikan. Banyak-banyaklah perubahan nelayan akan dibuat seperti perumahan nelayan, pelantak-pelantak nelayan dan juga bantuan-bantuan dari segi pukat, bot untuk para-para nelayan. Saya sebagai anggota nelayan ataupun saya sebagai ahli nelayan mengucapkan ribuan terima kasihlah atas bajet yang telah diumumkan oleh Datuk Seri. Pada hari ini juga, pada petang ini, saya akan melancarkan bantuan musim terkujuh kepada pekebun-pekebun kecil, di mana mereka akan menerima bantuan sebanyak RM200 untuk tempoh masa 3 bulan. Kita juga meluluskan banyak lagi program-program tambahan dalam bajet 2018 berjumlah 6.5 bilion untuk sektor pertanian. Ini merupakan bajet yang paling besar untuk sektor pertanian dan jelas menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap gulungan-gulungan seperti pesawah padi, petani, pekebun kecil, nelayan dan sebagainya. Datuk Seri pada hari ini kalau boleh tolonglah pandang-pandang dekat pendang kita ni, sebab saya menyampai hasrat mewakili pendang-pendang di Kedah ni kepada Datuk Seri tentang permasalahan ini. Terima kasih Datuk Seri. Ini adalah merupakan satu kelompok dalam masyarakat yang kita amat berhutang budi kerana mereka bekerja susah payah dan titik peluh jerih payah mereka itulah yang menampung kehidupan rakyat Malaysia pada keseluruhannya.